kelihatan ya. Oh, yang ini. Bisa. Kelihatan ya. Akarnya keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses semua buat kawan-kawanku. Saya mau berbagi sedikit tentang cara saya cangkok apel pusal. Kita siapkan bahan-bahan. Pertama, siapkan pisau, kawan. Terus plastik PE dan media tanah secukupnya, kawan. Media tanah menggunakan tanah liat sama sekam mentah, terus sama sabut kelapa. Kita langsung praktekin, kawan. Atur posisi dulu. Pertama-tama kita kerat, kawan, yang mau kita cangkok. Potong aja. Set. Dikerat memutar, kawan. Kira-kira 2 ruas jari. Lalu kita kelupas kulit bagian luarnya. Lupas semua sampai hilang akar daun kulitnya, maksudnya, kawan-kawan. Kita kerok, kawan. Sampai benar-benar kambiumnya hilang. Sampai pangkal batang sampai berwarna putih. Kita kerok. Bersihkan sisa-sisa pengorokan. Kerok lagi kalau kurang mantap, kawan. Bisa dilihat, kawan. Sip. Segini, kawan, ininya. Kerok sampai bersih, kawan. Sampai hilang semua kulit dan kambiumnya.
Terus kita sobek tengah, set, kita buka, kita tempelin di sini kawan, posisikan ke bawah ininya. Nah, jadi kalau air masuk ini enggak mengalami pembusukan, biasanya kegagalan itu karena pembusukan. Jadi posisinya bukan kayak gini ya kawan. Nah, ini posisi kayak gini, set ke bawah. Lalu kita ikat kawan, menggunakan plastik PE atau rapiah juga bisa, karena saya nggak ada rapiah, saya pakai plastik PE. Kurang kawan plastiknya, saya ambil lagi. Ini namanya plastik PE, elastis banget, cocok buat akurasi, buat apa aja, banyak banget manfaatnya, tipis sekali. Harus kencang kawan. Kita tali. Nah, biar enggak mengalami atau takutnya hujan ini masuk ke sini ntar kena air masuk ke sini, biasanya kegagalan itu karena keisi air, masuk sini jadi busuk, jadi malah nggak jadi. Kita tutup, kita bungkus pakai plastik PE biasa. Saya selalu menggunakan plastik PE pembungkusan, bisa dari tengah ke bawah, naik lagi ke atas, putar, tarik ke atas. Lepas, sambung lagi. Kita tutup bagian atasnya biar nggak masuk air. Lalu kita tarik. Kelihatan ya kawan.
Cantik, insya Allah jaminan bisa keluar akar. Ini contoh yang udah keluar akar, kawan. Bisa dilihat. Kelihatan ya. Oh, yang ini. Bisa. Kelihatan ya. Akarnya keluar. Ini akar, kawan. Ini akar. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat kawan-kawan. Semoga apa yang kita inginkan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.